ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال berkata, ra'aitu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawat doa berwudu faghsala yadaihi dan membasuh kedua tangan summa tamazmado jemaah kamu. Ya Allah. Tumben atuh. Biasanya mah kita yang dibangunin. Habis begadang hafalan kali ya? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bagus Tiara ya. Selanjutnya ada lagi yang sudah siap? Zahra Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gelis ini udah HP keberapa? HP ketiga, Masya Allah masih dilakukan. Ini banyakkan mudorotnya. Ini handphone mau diapain? Ikhlas ya, tahu kalau salah. Tahu. Bagus. Ya? Masih berani diulang. Nak, kamu semalam gubruk lagi ya? Kalau dari artikel yang pernah aku baca di internet, kalau suka mimpi buruk itu tandanya banyak pikiran. Kayak misalkan nih, mau tidur lagi mikir terus. Nah itu kadang tuh suka kebawa nanti ke mimpi. Umi Hana. Assalamualaikum Umi Hana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Umi. Abis setoran subuh ya? Iya. Iya Umi. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahra. Setelah kelas tolong ke ruangan saya ya. Ya Ustaz, insya Allah. Masih gak usaha depan gini. Gak dapet restu kali. Lantai naon sih bercandanya, mending gak lucu. Ya Allah, Ra, kan cuma bercanda tuh, maaf. Zahra. Yolanda. Ibu kamu menitipkan kamu di sini untuk belajar. Menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga mendapatkan ilmu yang berguna untuk kehidupan kamu kelak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Zahra, perkenalkan ini Yolanda. Santri.
santriwati baru yang nantinya akan mondok dan belajar di sini. Yolanda, ini Zahra. Dia ketua angkatan kelas 3. Santri paling rajin dan bertanggung jawab. Kesayangan para guru-guru di sini. Nanti Zahra akan bantu Yolanda untuk mengejar ketertinggalan. Bukan begitu, Zahra? Insya Allah, Ustaz. Biar aku bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini area kamar mandi. Nah, itu kamar asrama. Ada dua. Nanti kita yang bawah. Itu juga ada masjid sama ruang kelas. Kalau akses gerbang keluar, cuma dari depan aja. Ada yang lain nggak? Ada gerbang di samping kelas. Kenapa? Ini semua area khusus santri kelas 3. Terpisah wilayah dengan kelas 1 dan 2. Pengajarnya termasuk Ustaz Jailani dan ada Umi Yana. Yol, ini ada beberapa buku buat bahan belajar. Nah, ini Ica dan Gendis. Oh iya, Yol. Kita teh biasanya di sini kalau udah jam 10 malam listrik dimatiin biar kita bisa istirahat. Sama biasanya setelah ba'da subuh kita ada rutinitas buat setoran hafalan, hadis. Kamu kalau butuh apa-apa kasih tahu aku ya. Iya, Ra. Masya Allah, ya. Rambut kamu bagus banget. Gak usah mikir aneh-aneh. Muka kamu emang gak cocok. Gak cocok. Kamu kenapa pindah dari Jakarta ke sini? Disuruh sama nyokap gue. Gue juga gak niat lama sih di sini. Maksudnya? Di sini ada wifi gak sih? Ya mana ada wifi di sini atuh, Yol. Tapi ada warnet. Biasanya mah aku nemenin Ica tuh. Pacaran di warnet sama Yafi. Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yol. Ini teh Umi Yana, kepala asrama di sini. Yolanda, selamat datang di asrama. Umi, ini biar Zahra aja yang bantu. Semua santri di sini menjaga kebersihan kamar dan lingkungan. Patuh pada aturan-aturan yang berlaku di sini. Paham? Paham, Umi. Yes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau aku bantu? Ayo, Tundis, guru. Ini sama, atuh. Astagfirullahaladzim. Maaf, Yolanda. Aku nggak sengaja. Cimat, buat jaga diri. Ya udah so kalian pada mandi ya. Ayo, Dis. Jinji, ayo mandi. Qala qarinuhu. Rabbana ma'atghaituhu, walakin kana fi dholalim bait. Jin yang menyertainya berkata, Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya,
tetapi diri sendiri yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Yang menyertai manusia adalah syaitan, yang ditugaskan untuk menemani manusia, Jin Korin. Waalaikumsalam. Cara Ujang ngerukia tuh ya, kayak aneh. Aku mah gak pernah dengar, ya kan? Asal ada beda ya? Gak pakai bacaan ayat. Kedengarannya kayak bahasa Sunda. Tapi saya juga gak ngerti artinya apaan. Kamu denger gak, Ra? Aku gak terlalu merhatiin. Aku sibuk baca ayat kursi. Kalau gue sih gak percaya ya sama kejadian tadi. Iya, bisa aja kan anak-anaknya tuh cari perhatian karena kurang hiburan. Iya kan? Yo, kita boleh aja nggak percaya. Tapi yang harus kamu tahu, kejadian tadi tuh nunjukin bahwa kita manusia tuh makhluk yang lemah dan butuh pertolongan Allah. Itu yang selalu diajarin sama Kiai Mustafa. Emangnya sekarang Kiai Mustafa ada di mana? Ya, Ika banyak pengikutnya ya. Jadi lagi dimintain tolong sama warga desa buat pemilihan kepala daerah. Is, gak baik ngomongin kiai kayak gitu. Ya kan tadi dia nanya, Ra. Bangun sih. Ngumpul ya? Kebanyakan minum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Oh,
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibagikan belakangnya. Malam ini kita akan ujian praktek Korin. Korin, jin yang menyertai dan menyerupai manusia. Kita akan memanggil dan bertemu dengan Korin kalian. Mempelajari ilmu spiritual tingkat tinggi adalah cara kita melepaskan nalar duniawi. Ilmu itu tentang kebermanfaatan. Lalu mengapa kita harus membatasi diri kita untuk mendapatkan manfaat tersebut? Pak Ustaz, lalu manfaat manggil jin Korin apa ya? Kalau kamu masih mempertanyakan hal ini, artinya kamu belum siap untuk belajar di sini. Dan kamu juga belum siap untuk menerima ilmu dari mursyidmu. Zahra, tolong kamu koordinir teman-teman kamu. Satu hal yang perlu kalian semua tahu bahwa ujian praktek ini bersifat wajib untuk lulusan kalian. Ngapain nunjuk-nunjuk? Ke manetnya mirip si Sri. Siapa Sri? Yang jelas kok ngomong. Ay, mana lo ngomong tau lo ngegas gitu atuh, ih. Udah, ya. Udah, yuk, sabar. Udah, gak baik atuh ngegibahin orang. Tuh. Udah, gak usah dimasukin ke hati. Siapa sih Sri? Dia juga dulu santri di sini. Tapi awal masuk kelas 3 dia tuh dikeluarin. Dikeluarin kenapa? Gara-gara nyerang Ujay. Nyerang gimana? Kan kalau nyerang pasti ada sebabnya dong. Kalau itu tuh aku juga gak tahu, yo. Ya tapi emang sih dia kayak penyendiri gitu. Mana ya dia sekarang? Kita juga kemana sekarang? Ada di situ kan perasaan mah. Ya harusnya kamu dong yang bisa jaga jarak. Cak, buruan ih. Nanti kita Numiana gimana? Kita tak bisa dihukum. Ayang, kamu jangan ngomong kayak gitu atuh. Misalkan udah minta maaf. Kamu tak nggak maafin Ica ya? Ica. Ya udah aku pamit dulu ya. Ica. Lis, Yolanda mana ya? Nggak tahu. Ala, ini ada kiriman air doa dari Abah.
Katanya ini ikhtiar supaya kita bisa cepat punya momongan. Diminum ya, A. Anak-anak gimana, A? Zahra kok kemarin kelihatan kebingungan? Ada apa sih, A? Namanya juga kelas 3. Sebentar lagi kan ujian. Wajar kalau banyak pikiran. Kenapa kamu nanya soal itu? Apa perlu saya ngomong sama mereka? Mungkin bisa mengurangi beban pikiran mereka. Urusan santri serahkan saja sama saya. Kamu fokus juga kesehatan. Ya. Nia, kamu lihat Yolanda nggak? Yolanda, tinggal itu? Itu? Enggak. Seru. Thank you.
Kita nggak ngelakuin ini, nilai ujian akhir praktek kita teh kumaha. Iya. Yakin lo kita semua bakal aman? Iya. Astagfirullahaladzim. Ra, aku teh takut, Ra. Mana ini, Ra? Kumaha tuh, ya? Astagfirullahaladzim. Gimana coba? Kita lanjutin apa? Khusus gimana dong? Iya, Ra. Kalau bakal ngebahayain, bisa ngomong lagi atuh, Ra. Tolong. Ya, Ra. Ra, cuman lo yang bisa ngomong ke dia. Ini udah nggak bisa dinegosiasiin lagi. Nggak ada pilihan lagi. Ya udah tuh kita bisa apa? Ya cuma ngikut. Kalau yang lain pada ngikut, aku juga ngikut, Ra. Ya udah, aku absen ya, biar bisa dikumpulin sebelum maghrib. Kenapa sih, Ra? Kalau ada sesuatu yang dirasa nggak benar, ngapain harus nurut? Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa kok. Ra, semoga yang lo bilang benar ya. Ini cuma ujian praktek biasa. Wasamawati Wal ardi Allahumma Jus alaikal basar Lemparkan ikhlas, Rahkan dirimu korinmu. Ikhlas, lemparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jus alaikal basar. Lemparkan.
lemparkan. Kelas! Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jazalikal fasal. Lemparkan. Allahumma jazalikal fasal. Lemparkan, ikhlas, serahkan dirimu, serahkan korinmu. Maaf ya, tadi aku marah sama kamu, Yol. Ra. Oh, sampai ada apa-apa. Kita harus berani lawan ya. Jangan takut. Kamu kenapa keluar malam-malam gini?
Kamu kan harus baik istirahat. Ah, ngapain nyimpan ini di laci? Bukan kapasitas kamu. Percaya aja sama saya. Abah tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mempelajari atau melakukan ilmu tentang jin jika dia belum mampu, Abah terus. Abah kamu tuh nggak ada di sini. Dia bahkan nggak peduli sama pesantren ini. Abah tetap di sini, Pesantren ini miliknya. Dimanapun Abah berada, dia akan tetap melindungi pesantren ini tanpa perlu menyekutukan Allah. Siapa yang bilang aku menyekutukan Allah? Terus itu apa, Itu apa? Saya nggak pernah percaya laporan Sri atau santri-santri lainnya kepada saya. Kamu ngelakuin apa sama mereka, Astagfirullahaladzim. Siapa? Cak, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak, kamu bukannya tadi di kamar mandi? Enggak, dari tadi di sini kok. Katanya masih datang bulan. Kenapa?
sendiri gimana, Ra? Kamu kayak sering ya dipanggil ke ruangannya Ujang. Ra, lo kenapa, Ra? Ada yang mau diceritain? Ra. Ra, kalau ada yang mau ceritain, ceritain aja ke gue, ya. Lo gak perlu takut. Kita cari jalan keluar bareng-bareng, ya. Gimana caranya? Gue telepon polisi deh. Polisi tuh mana percaya? Yang adik tadi sangka gak ada-ngada. Yaudah kalau kayak gitu, kita kasih buktinya ke Miana. Kita kan ada buktinya. Kalau Miana ngeliat HP kamu, yang ada nanti HP kamu malah disita. Ini masalahnya lebih gede daripada itu, Ra. Kita telepon Kiai Mustafa. Cuma dia jalan keluarnya. Ra, kalau lo masih takut, mending gue sendiri aja. Gak apa-apa. Yo. Aku ikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada ke mana? Bukan. Gimana? Ya Allah. Yolanda. Bentar Umi, ada yang mau saya tunjukin di handphone saya, Umi. Tak perlu, kamu teh tahu aturan di sini gimana. Iya Umi, tapi Umi harus lihat dulu apa yang... Umi yang jaga pesantren dan asrama ini. Kalian teh tanggung jawab Umi. Kamu di sini untuk jadi santri yang soleh dan taat. Ya, tapi... Bukan untuk melawan Umi dan mursyid kamu. Terus saya harus taat kalau Ujai mau ngelecehin kami. Umi harus lihat dulu buktinya. Videonya ada di sini. Saya nggak bohong. Ini Umi. Kembali ke kamar kalian. Jagain gue tadi. Maaf, Yul. Tadi aku lihat Sri. Sri. Jelas-jelas kalian bilang kalau Sri udah nggak ada. Terus anaknya balik lagi gitu. Kenapa sih? Hah? Aku pengen banget keluar dari sini secepatnya, Yul. Tapi nggak segampang itu. Gampang. Kalau lo nggak overthinking, Ra. Sama lo tuh buang tuh. Titel anak ladang lo. Kalian lagi pada ngomongin apa sih? Sekarang gitu ya, mainnya rahasia-rahasiaan. Kucil.
ada apa sih, Ra? Nyami sakit, Nyami lepas. Kenapa kamu baru ngomong? Nyami ini sakit, Nyami lepasin. Jangan teriak! Astagfirullah. Kalau cewek udah gak mau, lepasin. Kamu tuh gak usah ikut campur kalau gak tahu urusannya. Kok gak suka ya, lihat teman gue disakitin? Kamu cerita juga ke dia. Hah? Emang ya, cewek gak perawan itu emang gak bisa dipercaya. Ansih. Kenapa jangan ngomong kayak gitu? Pasin tau, kan muhrim. Cabut lo. Anjing. Ayang, jangan pergi, Ato. Yo, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu kenapa yang kecampur? Lo yang apa-apaan sih, Cak? Ngapain mau sama cowok kasar kayak gitu, ha? Tahu apa kamu? Itu jangan buta-buta amat sama cinta. Nyesel lo ntar. Seenggaknya, Ica teh masih punya orang di luar sana yang masih peduli sama Ica. Gak kayak kamu. Sebagai ketua angkatan, saya cukup mengandalkan Zahra untuk bisa mengatur teman-teman. Kenapa juga Yolanda bilang kalau saya itu mengajarkan aliran yang sesat? Padahal kan kalian bisa memanfaatkan ilmu yang saya berikan. Belajar untuk mengendalikan diri. Ya, Ustaz. Bagus kalau kamu tahu kamu salah. Tapi saya nggak mau kalau ada teman kamu yang berani menghubungi Kiai atau Umiana lagi. Pastinya kamu gak mau kan? Kalau teman kamu ada yang tahu apa yang kita lakukan di bilik. Oh, maaf ya, maaf aja. Maaf ya. Maaf ya. Dia juga perhatian sama santri lain. Perhatian yang udah kasih dari awal. Kirain itu bukan perhatian, Cak.
Dia tuh manfaatin kita, Ca. Ica takut, Ica bingung. Ica bingung. Ica juga tahu kamu tuh lagi banyak pikiran. Ica nggak mungkin cerita sama Gendis. Yang ada dia nggak bakalan kuat kalau tahu. Ica cuma cerita sama Yafi. Ica, kita harus berani ngelawan. Kamu nggak boleh takut, Ica. Ya, kita berdua dan semuanya harus berani ngelawan. Ya, janji sama aku ya. Maafin Ica ya. Maafin juga ya, Ica. Kalian kenapa? Ra? Ra? Andis? Papa? Kamu habis dari mana? Ini tadi habis buang-buang. Andis? Kamu minum obat diet lagi ya? Enggak. Aku tadi kebanyakan makan cabai, Ra. Kan jadi kayak gini nih. Kamu teh nggak pinter bohong sama aku. Kalian kenapa? Kok nangis? Ca? Enggak. Cincin, 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 c
begini kan tidak perlu melawan. Nis, Nis, kenapa Nis? Jelani. Ica. Ica. Gendis. Nak. Astagfirullahaladzim. Hentikan ini. Kasihan anak-anak. Jelani, biarkan anak-anak kembali ke kamar. Mereka ini pengikut saya. Biar ini menjadi urusan saya. Assalamualaikum. Hana? 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 Hana?
membuat saya melakukan semua ini, Hana. Abahmu tidak pernah menganggap keberadaan saya. Abahmu selalu merendahkan saya. Dia nggak pernah percaya sama saya. Mana mungkin nyuruh iblis untuk bersujud dan menurut kepadanya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lagi semuanya akan selesai. Semuanya akan nurut dan jadi milikku. Malik! Keluarkan jasad Kiai Mustafa dan kuburkan sekarang. Yang kalian ngerasa badan kayak kaku semua gak sih? Astagfirullah, untung Ica udah tenang. Mungkin gak tahu sama yang lo rasain sekarang. Tapi gue juga pernah ngerasain kehilangan. Gue hampir bunuh diri waktu pacar gue meninggal. Gue dilecehin. Gue dicekik sampai gue nggak bisa nafas. Gue dorong dia ke tepian yang ternyata curang. Gue nggak sengaja. Gue dibilang pembunuh. Gue nggak kuat nahan beban rasa bersalahnya. Gue nggak siap kehilangan dia. Gue minum semua obat dari dokter. Gue overdosis.
Gue cuma mau bilang. Gue minta maaf, Nis. Lo harus ngerasain kehilangan. Tapi sumpah, demi Allah, gue gak mungkin nyakitin Cici. Tapi gak ada yang tahu kan? Kamu ngelakuin itu tuh beneran gak sengaja atau alibi kamu doang, gak ada yang tahu kan? Dis, kalaupun gue bisa bunuh orang, gue lebih baik bunuh diri gue sendiri, Dis. Ya udah, terus kenapa kamu gak bunuh diri aja? Yolah, Gendis, Gendis, ya udah, istighfar, Gendis, istighfar. Assalamualaikum, penghuni neraka.
Jami. Ulu pare seseket nak. Saya melakukan semua ini karena saya sayang sama kamu, Ica. Kenapa Zara? Zara minta maaf ya Umi. Ini semua gara-gara Zara, Umi. Zara, ini bukan salah Zara, ya? Ini Umi yang salah. Benar. Saya ini ngelacain Zara, Umi. Bahkan gak cuma Zara, Umi. Banyak santri lain yang dilecehin, termasuk Ica, Umi. Zara bingung gimana ngomongnya. Zara takut gak ada yang percaya. Oh.
Gendis! Ada Gendis. Ada Nangis. Jangan ada yang meninggalkan area masjid. Paham? Rab, kita bersihin lerahnya Ica, Rab. Kasihan Ica. Kamu tenang dulu. Gak perlu takut. Saya ini mursyid kamu. Percayakan sama saya. Kalau kamu tulus melakukan ini semua adalah bukti bakti kamu terhadap mursyidmu.
dekat, saya nggak segera untuk menusuk ini. Percuma, Zara. Bukannya kamu mau lulus dengan nilai terbaik? Enggak! Dan pengen cepat keluar dari sini. Enggak akan pernah bisa, Zara. Apa kata orang di luar? Ternyata selama ini kamu sudah tidak suci. Apa kata ibu kamu nanti? Sini, Zara. Kamu tidak akan pernah bisa, Zara. Kamu gak akan pernah berani melawan saya. Kamu berani mendekat? Saya gak akan takut buat nusuk ini. Pak, ku kotor ya, bahkan ada yang mau nerima aku ya, aku bahkan nggak pernah bisa lupa kejadian ini. Di sini ada gue, kita bisa perbaiki semuanya, Nak. Lo sendiri kan yang bilang sama Ica kalau kita bisa lawan Ujai bareng-bareng demi Ica. Ada gue, ada Umiana, ada Kendis, ada Ular. Sekarang kita harus pergi dari sini secepatnya.
betul. Itu Kiai Mustafa. Yang lain saling bantu, kita keluar dari sini. Ayo, pelan-pelan, pelan-pelan, tapi saling bantu. Ayo semuanya. Penghuni neraka.
kalian tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Kami tidak takut. Ada Allah bersama kami. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Teman-teman kamu pergi dari sini. Anak. Istriku. Ya Allah,
walamusyrika birobina ada. Bebas rak, kamu menang, sudah jadi teman yang baik buat kita udah berhasil.